basi tentang brankas yang tipe biometrik. Kita punya ada dua ukuran, 36 dan 57. Ini adalah brankas yang tipe 57B. Alpen A57B. Dia tipenya adalah biometrik. Kita coba. Caranya tekan di sini untuk membuka yang dalam buka. Brankas ini sudah ada sertifikat anti api dari UL selama 1 jam. Nah, dia udah ada juga lapisan karet di sini. Lapisan karet di sini untuk anti airnya. Terus di sini ada untuk lubang kalau misalnya kita mau ditanam. Oke. Okay. Nah, untuk pertama kali APMB ini ada segelnya. Jadi kalau misalnya dikunci dia masih bisa dibuka. Bila sudah diaktifkan, ini segel bisa dicabut. Kalau sudah dicabut, maka orang yang terdaftar itu yang bisa bukanya. Nah, kita coba ya, cabut dulu. Kita udah cabut. Kita daftarkan. Cara untuk mendaftarkan sidik jari kita. Kita tekan di sini sekali. Di sini ada tombol ya. Tekan sekali. Lampu nyala. Selama lampu merah nyala, kita tempelkan. Kita angkat. Tempelkan lagi. Angkat sampai 3 kali. Nah, ini yang ketiga. Nah, hijau itu adalah tanda udah konfirmasi bahwa sidik jari saya sudah terekam. Brankas ini mampu merekam hingga 30 data. Jadi kalau 30 sidik jari ya, kalau bisa direkam di dalam brankas ini. Nah, kita tes lagi ya. Kita tutup. Tadi yang direkam adalah sidik jari ini kan. Kita coba dengan yang dia udah ketolak. Saya coba dengan sidik jari yang biasa. Jadi satu empat. Oke. Cara untuk ngerisetnya. Cara untuk meresetnya adalah di sini. Ini ada baterai. Tempat baterainya di sini. Gunakan yang levelnya alkaline ya. Kalau kita mau mereset, pertama keluarkan semua baterainya dulu. Oke. Dan kita tekan tombol reset ini selama 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Setelah itu, masukkan baterainya tapi tetap sambil dihentikan. Ya, satu lagi. Oke. Tetap ditekan ya. Dengan bunyi tadi, titit itu tandanya udah kereset. Saya coba pakai sidik jari yang saya punya lagi, dia bisa kebuka. Nah, ini artinya sudah kereset ke pabrikannya. Bagusnya tipe Alpen B ini ya, kita bisa lihat aksesoris ini, tempat untuk menggantung kuncinya, bisa taruh dokumen juga di sini. Terus ada pilihan warnanya, ada dua ya, ada yang hitam dan ada yang putih model kayak gini. Nah, ukurannya 36 ya, adalah ukurannya sih 36B. Cuma kalau yang ini digital. Nah, sekian penggunaan dari brankas ini biometrik. Semoga tutorial ini berguna. Terima kasih.